TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke perlawanan akhir bola sepak di antara Kampung Pisang dan juga Kampung Manggis. Wah, kalau kita dapat lihat ramai penonton-penonton di stadium hari ini kan. Itu dah pemain-pemain daripada Kampung Pisang dan juga Kampung Manggis sudah pun masuk ke atas padang. Kita nampak mereka semua berkobar-kobar untuk memenangi perlawanan akhir ini. Itu dia player favorite saya, Hakim. Wah, Hakim, come on Hakim. Ya, yeah. Itu dah whistle permulaan sudah pun ditiup oleh pengadil kita. Itu dia, ha, Ali pas pada Hakim. Hakim membawa bola menggelecek di situ. Lepas lagi, lepas lagi, oh lepas lagi. Dan sampai ke depan tiang gol pihak lawan. Dia cuba untuk menendang, dia cuba untuk menendang. Oh, 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 Hakim. Apa sudah jadi Hakim? Medik, mana medik? Bantu Hakim, bantulah Hakim. Mana medik, mana medik? Ah, adakah ini pengakhiran kerjaya untuk Hakim? Tidak, bangun Hakim, bangun Hakim. Perlawanan baru saja 10 saat bermula Hakim. Takkan sudah cedera? Bangunlah Hakim, bangunlah Hakim, bangkitlah. Hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Menengah Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Baiklah, murid-murid semua. Hari ini, di dalam slot Menengah Rendah, kita akan belajar bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan. Dan saya pasti, murid-murid semua dah tahu dah guru yang akan mengajar kita kali ini. Siapakah mereka? Inilah dia, Cikgu Hakim dan juga Cikgu Intan. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini yang bukan mengalami kecederaan ke tadi? Tukar dah? Oh, okey. Baik, dan tak lupa juga saya ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita untuk kali ini, iaitu Cikgu Kulina. Apa khabar, Cikgu? Yes, sentiasa tersenyum dan juga ceria. Okey, Cikgu Hakim. Ha, saya pasti untuk kali ini ada murid-murid juga kan di Google Meet. Dan siapakah mereka, Cikgu Hakim? Sila kenalkan. Okey, baik Akmal. Tetapi sebelum tu Akmal, saya puji kamu. Kenapa? Jadi pengulas sangat bagus tadi. Jangan puji lebih-lebih cikgu. Memang layak dia mengulas ni. Alhamdulillah. Okey, baiklah Akmal. Ya. Kami berdua tak datang berdua saja. Ada anak murid. Siapa bersama itu, ada cikgu? 4 orang bersama kami. Okey. Okey, saya memperkenalkan terlebih dahulu. Baik. Tapi eloklah saya memperkenalkan dahulu Cikgu Intan. Okay. Dia akan pas. Dia kan pas. Okey, Cik Intan. Silakan Cik Intan. Okey Akmal, saya bukan berdua di sini. Saya bawa lagi 4 orang anak murid daripada 3 orang daripada SMK Taman Tengku Jaafar. Okay. Iaitu yang pertama, Lavanya. Say hi Lavanya. Mana satu? Hai. Okey. Okey, yang kedua, Dania. Say hi Dania. Mana satu? Itu dia Dania. Okey. Okey, dan yang ketiga adalah Chandra Bhushan. Say hi Chandra Bhushan. Hai Chandra Bhushan. Okey, dan seorang wakil daripada SMK Tengku Syahidul Tampin iaitu Husna. Say hi Husna. Itu dia Nur Husna. Baik, itulah murid-murid yang akan bersama dengan kita kali ini, cikgu-cikgu. Okey, Cikgu Hakim. Saya nak tanya sebenarnya kan apa kaitan gimmick di awal tadi dengan kita nak belajar kali ini, cikgu? Akmal. Tajuk kita belajar hari ini sangat menarik. Anda menarik semua. Sebelum saya bagi tahu tajuk apa, mari kita tonton video ini. Dia akan menggambarkan apa tajuk kita hari ini. Wah, video apa tu? Kalau nak tahu, jom kita tengok. Weh, Kim. Apa hal kaki kau?
Tiba-tiba kau jatuh hari. Kau aku sakit ah. Ekor yang kau rasa sakit. Kau aku sakit. Masa kau jatuh hari, kau ada dengar bunyi pop sound tak? Ada lah. Tak ada? Ada. Okey, apa-apa aku buka dulu kasut dengan stokin kau. Sebab aku nak tengok sama ada kaki kau bengkak ke tidak. Okey, alright. So slow, okay. Kau okay. Ketahan sikit lah. Sebab dia memang rasa sakit sikit. Okey. Okey? Okey, aku... Sekarang ni apa yang aku nak kau buat? Cuba kau gerak kaki kau ke kiri dengan kanan. Boleh gerak tak? Cuba kau buat sendiri dulu. Ke kiri tak boleh lah. Ke kiri tak boleh. Aku belah kanan ni sakit ni. Belah kanan kau sakit? Haa. Okey, sekarang ni aku rasa kaki kau ni memang ankle belah ligamen luar kau ni memang dah bengkak lah. Bengkak dalam lah mungkin. So, kau tunggu sini. Apa-apa hal aku pergi cari ais untuk kau dulu. Dan aku nak rawat kaki kau ni. Okey. Kau tunggu eh. Terima kasih. Okey, sama. Cikgu Hakim. Ya, saya. Man, apa orang kata macam familiar lah yang mengalami kecederaan tu Cikgu Hakim. Macam familiar ya? Ha-ha. Itulah saya dahulu. Oh. Untuk pengetahuan Akmal, itu dah 10 tahun lepas dah tu. 10 tahun lepas, Cikgu. 10 tahun lepas dah. Okey, kita bukan nak flashback lah kan, Cikgu. Tak apa. Tapi mungkin saya pasti memurid pun tertanya-tanya. Eh, mana Cikgu Intan? Ha, Cikgu Intan akan bersama dengan kita sekejap lagi. Betul, Cikgu? Eh? Ya, okey, Cikgu. Maksudnya, mata pelajaran adalah pendidikan kesihatan. Bab yang kita nak belajar, apa dia, Cikgu? Okay. Bab kita yang nak belajar hari ini sangat penting untuk kita tahu, iaitu pertolongan cemas. Oh, nah, pertolongan cemas. Bab di bawah tingkatan 3, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Baik. Okey. Okey, jadi dengan itu kita mulakan kelas kita, Cikgu. Let's baik. Go. Okey. Okey, ini bab yang kita belajar iaitu pertolongan cemas di bawah komponen pendidikan kesihatan. Okey. Okey, objektif pembelajaran kita diharapkan sangat murid di rumah dapat mencapai ketiga-tiga objektif kita ini. Yang pertama adalah menerangkan prinsip dan prosedur RISE. RISE nasi ke? Bukan. Setiap huruf ni ada maksudnya tersendiri. Nanti kita akan belajar. Alright. Okey, kedua adalah diharapkan murid dapat menerangkan kecederaan yang boleh dirawat dengan menggunakan prinsip dan prosedur RISE. Okey, dan yang terakhir, yang ketiga, menunjuk cara prosedur RISE untuk bertindak mengikut kecederaan. Alright. Okay. Inilah tiga objektif yang diharapkan murid dapat mencapainya. Okey, Akmal. Dan murid semua di rumah. Okey, ini komponen ini sangat penting untuk kita tahu adalah komponen ini memberi fokus kepada prinsip dan prosedur rest, eyes, compression, elevation dan bertindak secara bijak mengikut situasi kecemasan. Kita perlu tahu bila nak menggunakan rest ini. Okey, itu semua. Selepas ini kita akan pergi lebih lagi. Pergi lebih lagi cikgu. Lebih lagi. Okey, kita pergi. Yang pertama tadi objektif pendidikan kita iaitu menerangkan prinsip dan prosedur RISE. Ya. Okey, apa tu RISE? Kita terfikir apa tu RISE, Mak? Murid semua. Okey. Tetapi sebelum tu Akmal, murid semua, tadi cikgu Hakim dah tunjuk, cikgu Hakim tercedera lutut main bola sepak. Aku mah pengulasnya. Jadi cikgu teringinlah mungkin ada murid-murid kita hendak berkongsi pengalaman. Mari kita dengar mereka dahulu, Man. Okey, siapakah yang akan kongsikan pengalamannya? Silakan. Angkat tangan. Itu dia, Nur Husna. Nur Husna. Silakan, Nur Husna. Semasa saya sekolah rendah dahulu, saya menyertai pertandingan bola keranjang. Okey. Dan saya tersadu dekat gelanggang bola, berhampiran dengan gelanggang bola keranjang yang menyebabkan kaki saya terseliuk. Alamak. Oh, dia tersandu main bola keranjang. Sekarang dok, sekarang okey ke Husna? Dah lama dah. Dah lama. Husna, berapa lama tempoh nak baik tu? Dalam seminggu dalam macam tu. Dalam seminggu. Maksud dia kecederaan ringan di situ. Okey. Okey, ada sesiapa lagi yang nak berkongsi pengalaman? Silakan. Okey. Okey, Chandra Bhushan. Pada masa tu saya tengah bermain badminton bersama rakan-rakan saya di Dewan. Okey. Sebab tu saya hendak melakukan smash, tangan saya tiba-tiba terkehel. Saya pun tak tahu kenapa. Bukan salah awak, salah raket tu. Salah raket. Salah raket, bukan salah awak. Tu Chandra Bhushan, hebat sangat badminton sampai terkehel. Berapa lama Chandra nak baik tu?
Dalam 3-4 hari je. 3-4 hari, cepatlah. Okey, okay, kecederaan ringan situ. Kecederaan ringan. Okey, terima kasih cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu, Chandra Bhushan dan juga Husna. Kerana berani untuk berkongsi pengalamannya. Okey, seterusnya. Okey, kita akan pergi satu per satu. Apa itu R? Apa itu I? Apa itu C? Apa itu E? Okey, rest untuk for R. Eyes untuk I. C, compression. E, elevation. Okey, kita akan pergi satu persatu. Saya akan terangkan lebih dalam. Alright. Lagi. Okey, ini adalah gambarannya. Rest. Okay. Eh? Rest tu adalah rehat. Okay, kita tengok keadaan dia macam mana ni kan. Dia duduk tenang-tenang diri. Okey, apa itu rest? Iaitu merehatkan bahagian yang cedera. Bila dah cedera, kita kurangkan pergerakan. Kawan-kawan kena tengok rakan yang sakit tu, jaga dia elok-elok, jangan bagi dia banyak bergerak, nanti takut nanti semakin makin parah murid. Kedua, bawa murid ke tempat yang redup, selamat dan selesa supaya dia dalam keadaan yang tenang. Tak nak ada persekitaran yang mengganggu dia lah. Ketiga, pastikan bahagian yang cedera disokong supaya pendarahan dan bengkak tidak menjadi parah. Contoh tadi, saya bermain bola, lepas itu saya pegang lutut. Rakan yang datang pada saya nanti perlu menahan. Jangan biarkan macam itu saja. Dikhawatirkan nanti menjadi semakin makin parah. Okey, seterusnya, yang keempat, cara ini memastikan pemulihan dapat berlaku dengan lebih pantas. Sekiranya kita melakukan begitu, murid-murid semua, dia mempercepatkan pemulihan di situ. Baik. Okey, seterusnya, jika murid disyaki mengalami fraktur atau patah tulang, sila hubungi 99 dengan segera. Ya, Kemal. Kita nampak rakan kita, contoh main bola tadi, kaki dia patah. Perlu ke kita buat rawatan rice ni? Jangan. Sebab itu kadang parah. Kita perlu hubungi kecemasan 999. Biar pakar yang menguruskannya. Betul. Bantuan awal ni kita kena tengok dulu keadaan sesuai atau tidak. Okey, itu adalah berkenaan dengan R. R. Kemudian kita lihat kepada I, iaitu ais. Okey, letak ais di tempat yang sakit itu, yang bengkak itu. Okey, apa itu ais? Iaitu perlu meletakkan beg ais ke atas bahagian cedera dengan segera. Dah nampak bengkak, cepat-cepat datang dia. Terus letak ais. Tapi kalau berdarah, sesuai atau tidak? Kan berdarah. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Bahaya. Takut datang jangkitan kan? Bakteria. Bakteria. Okey, kedua, ais yang diguna perlu dimasukkan ke dalam beg plastik atau tuala basah atau pek sejuk dibalut dengan tuala basah. Jangan letak terus kepada kulit. Pastikan beralas. Kemudian ketiga, pastikan satu tuala atau kain andur diletakkan di antara bahagian yang cedera dengan beg ais bagi mengelakkan ais bersentuh terus dengan kulit. Ini seperti mana yang telah saya maklumkan tadi lah ya. Okey, seterusnya, ais akan mengecilkan salur darah bahagian yang cedera dan kaedah ini dapat bantu mengurangkan bengkak, kesakitan dan pendarahan. Inilah kebaikan sekiranya kita cepat-cepat letak ais. Dan seterusnya, aplikasi ais ke atas bahagian yang cedera harus diletakkan jika kecederaan adalah ringan. Ingat apa kata? Ringan. Berat tidak sesuai. Ais diletakkan antara 10 hingga 20 minit setiap jam selama 24 jam. Maksudnya dalam satu hari itu, satu jam letak 10 ke 20 minit. Dalam tempoh masa itulah. Okey. Ini adalah huruf I, iaitu ais. Murid-murid semua. Kemudian kita ada dua lagi huruf, iaitu C, compression, iaitu mampatan. Okey, kita nampak sini dia balut kaki itu. Kenapa dia buat begini? Okey, mari kita lihat. C mewakili compression. Apa itu? Iaitu tuaman dengan balutan anjal ke atas bahagian yang cedera. Kita balut dia, ais tetap dalam. Okey. Kemudian kaedah ini mampu mengurangkan bengkak, pendarahan dan sokongan ke atas bahagian yang cedera. Itu kebaikannya. Dia mengurangkan bengkak, tak nak menjadi lebih parah lagi. Kemudian balutan boleh dilakukan
ke atas pek ais selama 10 minit pertama. Sahaja 10 minit pertama sahaja balutan itu, selepas 10 minit tanggalkan semula. Okey. Balutan tidak terlalu ketat atau longgar. Jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar kerana itu menyukarkan kita untuk merawat seterusnya. Yep. Eh? Okey, tinggal satu lagi iaitu E elevation, iaitu dongakkan, tertinggikannya. Okey, apa itu E? E mewakili elevation, iaitu meninggikan bahagian yang cedera. Tujuannya apa dia, Akmal, memberi semua? Untuk mengurangkan bengkak, kesakitan dan pendarahan. Jika bahagian yang cedera melibatkan kaki, kaki harus ditinggikan melebihi paras jantung dengan meletakkan bantal, bangku atau sokongan di bawahnya. Contoh kalau kita main bola tadi, kita pakai barang apa yang ada? Contoh bola, kita letak tinggi atas bola tu. Okay, dengan keadaan yang segera. Jika bahagian yang cedera melibatkan lengan, gunakan anduh untuk meninggikan dari paras jantung. Maksud dia kalau main badminton kawan kita tadi, dia kata di main badminton dia terkehel kan? Balut pastikan letak di atas lebih daripada jantung lah. Okey. Okey, murid-murid semua, Cikgu Hakim dah terangkan satu persatu. R tu apa, I tu apa, C tu apa, E tu apa. Right. Bukan nasi ya di sini. Saya dapat lihat sekarang ada aktiviti lah cikgu ataupun uji minda. Kita nak uji siapa ni Cikgu Hakim? Kita nak uji anak murid kita dan mereka akan mewakili warna ini sehingga akhir nanti. Boleh cikgu. Tetapi sebelum tu kita kena pilih warna untuk mereka terlebih dahulu. Macam mana nak pilih cikgu? Ada dadu situ. Jadi kita pilih warna untuk mereka, kita lontarkan. Kita mulakan Chandra Bhushan dahulu. Okey Chandra, bersedia? Alright. Saya akan lontarkan sop warna hijau. Chandra warna hijau. Okey, seterusnya. Seterusnya cikgu. Nur Husna. Okey. Okey, lempar. Lontar. Hup. Lontar. Sop. Okey, sekali lagi. Sop. Sekali lagi. Sekali lagi. Janganlah warna lain. Okey, warna? Sama juga ya, cikgu. Tukar cikgu. Sop. Warna merah cikgu. Warna merah. Okey, Husna, tiada pilihan warna merah. Seterusnya kita pergi Lavanya. Saya lontar cikgu. Dung. Nah, kuning cikgu. Warna kuning Lavanya. Tinggal satu warna tinggal lagi, Amal. Warna apa cikgu? Warna biru kan cikgu? Warna biru. Cikgu, mana warna biru kat sini biru. Cikgu? Ada situ. Ada? Okey. Saya tak nampak cikgu warna biru ya. Okay, Dania, warna biru. Okey, Kemal. Aktiviti mereka adalah padankan yang sesuai. Mereka tengok gambar, ini mewakili huruf mana? R ke, I ke, C ke atau E? Okey, kita mula dahulu dengan Chandra Bhushan terlebih dahulu. Yang warna merah tadi. Warna hijau tadi siapa hijau. Tadi? Hijau siapa? Angkat tangan warna hijau tadi. Hijau siapa? Okey, Chandra Bhushan warna hijau. Okey, Chandra. Okey, nombor satu itu, Chandra. R ni mewakili gambar mana? Satu ke dua, tiga, empat? Nombor tiga. Pasti ke Chandra? 100% saya yakin. 100%. Okey, Mal, dia pasti. Nombor tiga. Kita tengok. Jom. Betul. Cikgu bagi satu bintang kepada Chandra. Alright. Betul ni. Ini ada keadaan yang dia berehat. Okey, cikgu saya tambah bintang cikgu. Silakan. Okey, satu bintang untuk Chandra Bhushan. Terbaik okay, Chandra. Warna apa tadi? Warna hijau kan? Okey, warna hijau, bintang hijau. Bintang hijau. Maafkan saya kena cabut balik bintang ni. Okey, ini dia. Okey, seterusnya. Warna biru. Angkat tangan siapa warna biru. Okey, Dania Husna. Okey, I ni mewakili gambar mana? Nombor empat, cikgu. Ya ke ni? Saya rasa nombor lima lah, cikgu. Nombor lima kan? Sepatutnya ada sebelah lagi. Okey, dia kata nombor empat. Okey, kita tengok. Betul! Cikgu bagi satu bintang kepada Dania. Dania, cikgu. Wah, bintang biru kan, cikgu? Biru. Okey, saya akan tambahkan satu bintang berwarna biru untuk Dania. Alright. Okey. Warna kuning. Siapa warna kuning? Kuning. Lavanya. Okey, Lavanya. Lavanya. C ni mewakili gambar mana? Lavanya. Gambar nombor dua, cikgu. Gambar nombor dua? Bukan nombor satu ke? Bukan cikgu. Ya ke? Okey, baik. Kemarin kita tengok betul ke dia kata nombor dua?
Betul, Sweet Corporation, iaitu balutan. Tahniah, cikgu bagi satu bintang kepada Lavanya. Lavanya. Warna apa, cikgu? Lavanya warna warna kuning. Nombor Akmal, dua tadi. Dah 3-1. Dah nampak dah ni. Ini kalau salah juga. Kalau salah, tak tahu nak cakap apa. Warna merah, angkat tangan. Siapa warna merah? Tengah seorang saja lagi. Okey. Okey, Husna. Husna, mana Husna? Apa je mata boleh tahu, Husna? Nombor berapa? Nombor satu. Nombor satu. Bukan nombor lima ke? Ha. Satu, okay, cikgu. Nombor pasti. Satu. Kita pasti tengok. Pastilah tu. Okey, kita tengok. Cantik, Husna. Betul. Tahniah. Okey, dia ini menunjukkan dongak. Dongakkan. Okay. Cikgu, mana bintang warna merah ni? Yang ni, cikgu? Ya, betul. Husna pun dapat bintang. Baiklah. Jadi, di sini kalau kita dapat lihat, semua murid-murid telah memperolehi satu bintang. Bagi tepukan sikit dekat awak. Wah, oh, tak tepuk diorang. Okay, tak apa. Baiklah, kita nak berhenti rehat dulu selepas ini. Kita akan kembali dalam slot Mendengar Rendah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan slot Mendengar Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri dan juga Cikgu Intan. Okey, Cikgu Intan. Kali ini Cikgu Intan nak kongsikan apa pula bersama dengan murid-murid kita. Silakan Cikgu Intan. Okey, baiklah Akmal. Untuk segmen kedua, kita akan pergi kepada objektif pembelajaran yang kedua, iaitu menerangkan kecederaan yang boleh dirawat dengan menggunakan prinsip ataupun prosedur RISE. Okey. Okay. Buat pengetahuan Akmal dan murid cikgu dan di rumah. Okey. Prosedur RISE ni bukan semua kecederaan yang kita boleh buat prosedur RISE ni. Oh. Contoh macam patah. Tadi kan kita cikgu Hakim dah terangkan patah, kita kena call ambulans 999. Yes. Sebab dia ada kecederaan berat. Okey. Okay. Kecederaan prosedur RISE ni sesuai untuk kecederaan ringan sahaja. Okey. Alright, kita pergi tengok kecederaan apa yang sesuai. Iaitu kecederaan tisu lembut sahaja yang merangkumi kulit, saru darah, saraf, otot, tendon, ligamen, kelenjar dan lapisan yang melindungi organ tubuh. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, kecederaan tisu lembut ni macam mana? Okey, kecederaan apabila berlakunya kecederaan tisu lembut, bahagian yang mengalami kecederaan akan berdarah secara dalaman. Okey, maksudnya dalaman tu bukan luka yang terhiris, ya Akmal. Okay. Kan kalau awak contoh terhiris pisau, kita tak boleh nak buat prosedur RISE ni. Okey. Okay? Dan mula kalau kecederaan tu mula membengkak. Okay. Akmal pernah tak bengkak dia kena bola kat kaki ke? Pernah, cikgu. Tersepat dinding, cikgu. Okey, itu boleh kita buat prosedur RISE. Okey. Okay. Keadaan bengkak ini akibat darah yang terkumpul dan hal ini akan mengurangkan aliran darah ke bahagian yang tercedera. Sebab tu tadi Cikgu Hakim kata, kalau bahagian yang cedera tu kita kena angkat melebihi paras jantung. Okey, untuk mengelakkan aliran darah ke bahagian yang tercedera tu. Okey. Alright. Ya, seterusnya Akmal. Jom kita kenal pasti kecederaan apa yang saya cakap tadi yang sesuai dengan prosedur RISE ataupun rawatan RISE ni. Yang pertama, terselio. Akmal pernah terselio tak? Pernah, cikgu. Siapa yang buat rawatan RISE kat awak? Sendirilah, cikgu. Tak ada orang time tu, cikgu. Ya, masa dulu kita kurang didedahkan dengan rawatan RISE. Sebab itulah kita kena belajar sekarang ni. Betul. Ya. Okey, yang kedua, hentakan. Pernah juga terkena kehentakan ke? Oh, saya pun dah tak pasti dah, cikgu. Tersadung ke? Tersadung pintu, tersadung meja. Oh, pernah, cikgu. Bucu katil, cikgu. Tu kira hentakkan kaki lah tu. Boleh juga, ya. Kat rumah tu kita boleh ambil ais terus tuam. Tuam. Kita dah belajar ni, kita boleh buat sendiri kat rumah nanti. Yang ketiga adalah sengal. Macam sengal-sengal badan. Angkat barang-barang yang berat, kan? Ya, betul. Sampai kita buat bersukan, balik rumah dah sengal badan pun boleh juga. Okey. Okey, yang terakhir. Yang paling biasa kena dekat murid-murid kita, kita sendiri buat aktiviti sukan, iaitu ketegangan dan kekejangan otot. Pernah kena? Selalu sangat kena ni, cikgu. Ya, patutnya kita boleh buat RISE sendiri bila kita dah tahu teknik dan prosedur RISE. Alright, sekarang kita dah tahu semua. Okey. Akmal pun dah faham, betul? Faham, cikgu. Kita jom kita uji murid-murid kita. Alright, let's go. Okey, aktiviti yang seterusnya. Siapa tadi yang warna hijau?
Angkat tangan. Siapa warna hijau angkat tangan? Chandra Bhushan, cikgu. Chandra. Okey, kita tengok Chandra. Apakah soalannya untuk cara mengatasi dan kesesuaian rawatan, ya? Alright. Patah tangan, Chandra. Awak rasa patah tangan ni boleh tak kita buat rawatan ataupun proseduralize ni, Chandra? Tak boleh, cikgu. Tak boleh? Sure? Kenapa? Betul ke? Kenapa, Chandra? Kenapa? Sebab patah tangan ni dia kecederaan yang parah. Di mana kita kena hubungi 999 dengan segera untuk mendapatkan rawatan daripada pakar. Betul. Dia bercakap pun macam seorang yang pakar. Ya, saya suka. Okey, saya bagi dua bintang untuk Chandra. Tolong saya, Akmal, boleh dua boleh, bintang cikgu. Untuk Chandra? Boleh, cikgu. Dua bintang berwarna hijau untuk Chandra. Alright. Patah ni memang dah kategori cedera berat. Okey, seterusnya kita pergi warna biru. Siapa tadi warna biru? Warna biru siapa? Okey, Dania. Okey, Dania. Boleh tak kaki tersilio ni kita buat prosedur rice ataupun rawatan rice, Dania? Artinya boleh, cikgu. Boleh. Kenapa? Sebab tersilio ni merupakan kesakitan yang tidak serius. Dan kita juga gunakan prosedur rice ini kerana dia merupakan sakit di bahagian dalam, bukan di bahagian luar. Itu jawapan yang saya nak dengar, cikgu. Bijak, Dania. Bijak. Okey, sama juga cikgu bagi dua bintang untuk Dania. Okay. Terbaiklah, Dania. Dua bintang berwarna biru untuk... Maksudnya mereka fokus apa yang cikgu-cikgu ni terangkan. Okey, tersilio dalam kategori kecederaan ringan. Alright. Seterusnya, warna kuning. Siapa tadi warna kuning? Kuning siapa? Lavanya. Lavanya. Okey, Lavanya. Pingsan ni, boleh ke kita buat prosedur ataupun rawatan rush dah banyak? Cikgu, sebenarnya kita tak boleh memberi rawatan ni kepada mangsa tersebut. Ya ke? Kenapa? Sebab apa? Sebab rawatan rush ni hanya dibuat sekiranya mangsa itu dalam keadaan yang sedar. Dalam situasi ini, kita hanya boleh panggil ambulans ataupun dial 999. Tepat, Dania. Cara dia terangkan, cikgu, seperti seorang doktor. Terima kasih, Dr. Lavanya. Okey, dua bintang juga untuk Lavanya. Tolong saya, Akmal. Dua bintang ke, cikgu? Ya, betul. Pingsan ni, kalau dah pingsan, kita jangan usik, ya. Jangan usik orang yang dah pingsan, kita tak boleh sentuh. Kita cuma call kalian kecemasan 999. 999. Okey, yang last sekali warna merah. Siapa lagi tinggal? Semestinya Usnah. Okey, Usnah. Kekejangan otot, Usnah. Boleh tak kita buat prosedur ataupun rawatan rice ni, Usnah? Boleh, cikgu. Boleh. Sebab apa, ya? Sebab dia merupakan kecederaan tisu lembut sahaja. Okey, very good, Usnah. Simple. Dan apa tadi, Usnah? Tidak serius. Tidak serius. Okey, jawapan dia simple tapi betul dan padat. Tepat dan padat. Okey, dua bintang juga, Akmal, untuk Usnah. Usnah. Okey, jadi dekat sini kalau kita dapat lihat, cikgu, semua sudah memperolehi tiga bintang. Sila beri tepukan kepada diri anda. Okey, baiklah, cikgu. Saya pasti murid-murid pun dah faham kan untuk mengenal pasti yang mana satu harus buat rice ni kan. Sama ada pengsan kena buat ke, kekejangan otot pun kena buat ke. Jadi pasti semua pun dah faham. Okey, kita nak berhenti rehat. Selepas ini, kita akan kembali dalam slot Menengah Rendah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Itu bola saya. Ouch. Awak tak apa-apa? Aduh, sakitnya kaki. Kaki awak tersentuh. Jangan risau, kami akan rawat awak prosedur rice. Bola ni daripada tadi saya tengok geram je. Rasa memang nak nak main bola ni. Cikgu! Cikgu, tolong, cikgu! Aduh! Cikgu, tolong saya, cikgu. Terselio, cikgu! Cikgu! Nampak sakit ni. Okey, Akmal. Tenang dulu, Akmal. Okey, okey. Okey, Akmal, baring. Baring. Aduh, cikgu. Sakit, cikgu. Sini, cikgu. Sini, Akmal, sikit. Okey, Akmal, lurus kaki, Akmal. Okey. Okey. Akmal, kiri boleh tak? Tak boleh, cikgu. Sakit, Sakit, cikgu. Ke sini boleh? Okey.
Cikgu buka kasut ya? Boleh cikgu, boleh cikgu. Okay. Aduh, 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 aduh. Pelan-pelan cikgu, pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan kasar-kasar cikgu, sakit cikgu. Nampaknya kamu kecederaan dalam ni. Tisu halus. Cikgu, saya rasa cikgu dah boleh tunjuk, dah kongsikan dekat murid sekarang semua. Ni prosedur rice kita nak buat ni cikgu. Baik. Silakan. Sekarang ni saya akan tunjuk prosedur rice. Macam mana prosedur dia? Okey, terlebih dahulu Cikgu Intan. Baiklah. Untuk segmen ketiga, kita akan pergi kepada objektif pembelajaran yang ketiga iaitu menunjuk cara prosedur rice untuk bertindak mengikut kecederaan. Okey. Okey, seperti kita lihat kaki Akmal terselio. Betul. Boleh tengok gambar kaki terselio tu macam mana dia punya? Terselio dia tu. Alright. Tengok bawah adalah kecederaan ligamen. Contoh untuk kecederaan ligamen. Ligamen termasuk dalam kecederaan tisu lembut juga ya. Ha. Okey, kita boleh compare kan tengok kaki yang sihat dan kaki yang telah mengalami bengkak ataupun inflamasi dan lebam di kaki. Kita boleh buat pemerhatian. Adakah kesakitan Akmal ni sesuai tidak untuk prosedur rice ataupun rawatan rice? Sebenarnya saya pergi kepada demonstrasi untuk prosedur rice. Yang pertama, langkah yang pertama adalah R ataupun rest yang mewakili masa rehat. Kita pergi kepada demonstrasi kepada Cikgu Hakim. Okey, murid semua. Sebelum kita nak teruskan rawatan rice kita, kita perlu pastikan rakan kita Akmal ini, kita perlu tahu keadaan dia seperti mana. Sekiranya dia bermain di kawasan ini. Yang ramai orang, kita kena bawa dia pada tempat yang selamat. Kita harus bawa dia ke tempat yang selamat. Okey, cikgu tengok kawasan sini dah tiada orang. Tadi dia main tadi ada ramai orang. Cikgu bawa dia ke tempat yang berdekatan, yang teduh, yang selamat persekitarannya. Okey, kemudian cikgu bagi dia tenang. Cikgu buka mat ini dan kemudian cikgu minta dia baring untuk tenangkan diri. Kemudian cikgu tanya di mana tempat dia sakit. Akmal? Ya, sakit. Ho. Nampak. Dia sakit di situ ya. Jadi, saya minta maaf cikgu, saya mencela tapi saya nak tanya, tak kedudukan tangan saya ini betul ke cikgu? Okey, baik. Sekiranya Akmal dia seorang, cikgu seorang. Sekiranya Akmal dia boleh sepatutnya Akmal baringlah untuk keadaan yang lebih selesa. Okay. Sekiranya keadaan dia tidak selesa, Akmal dia baring dia tidak selesa, Akmal boleh keadaan seperti ini. Yang penting dia tidak mengganggu pergerakan kaki ini. Okey. Boleh ya semua murid? Okey. Okey, baik. Okey. Okey, itu adalah rehat. Kita perlu pastikan rakan kita ni dalam keadaan yang tenang dan kita mesti tahu sesuai atau tidak untuk melakukan rawatan rice ini. Okey. Okey, itu berkaitan dengan rice untuk R. Okey. Rehat. Baik, cikgu. Seterusnya. Seterusnya, baiklah. Langkah kedua untuk prosedur rice adalah ice, mewakili ice. Kita lihat demonstrasi untuk ice. Silakan Cikgu Hakim. Okey, murid semua. Kita dah nampak kaki Akmal ni lebam, bengkak. Hui. Jadi, kita perlu cepat-cepat letak ice. Okey. Okey. Ice bag ni dia beralas. So kita boleh direct. Kita boleh terus sahaja bersentuh dengan kulit sini. Andai kata kita tiada ice bag, ada ice, pastikan ice itu perlu beralas dengan plastik ataupun kain yang nipis. Okey. Akmal? Ya, cikgu. Saya anggap kamu telah buka stokin. Okey. Cikgu, letak pada tempat yang kamu bengkak. Okey, letak ice di tempat yang bengkak. Ingat murid semua, tempat letak bengkak itu pastikan betul-betul pada tempat yang bengkak. Jangan letak pada tempat yang sini tempat yang mengembung itu. Yang bengkak itu tak terus sahaja situ. Oh. Okey semua? Okey. Baik, cikgu-cikgu saya nak tanya cikgu kan. Apa antara kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan apabila rawatan air iaitu ice ni cikgu? Okey. Kebiasaannya yang selalu orang lakukan kesalahan, dia tidak letak pada tempat yang sepatutnya. Dia tidak letak pada tempat yang sepatutnya. Itu kesalahan yang biasa yang berlakulah. Sepatutnya kita perlu letak pada tempat sepatutnya. Contoh bengkak, perlu letak pada tempat yang bengkak tu lah. Jangan kita letak di tempat buku lali sini, tulang sini, tempat yang otot, tisu kecil itu. Baik. Tisu kecil itu. Okey, faham cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Okey, tu seterusnya saya nampak C cikgu. Okey, untuk seterusnya langkah yang ketiga adalah C iaitu compression
mewakili sebagai mampatan. Jom kita lihat demonstrasi untuk C. Okey, baik. Bila kita dah letak ais tadi di tempat yang bengkak itu, di tempat yang bengkak itu. Okey. Jadi kita perlu balut. Kita perlu balut dengan kain. Ya. Yeah. Balut dengan kain cikgu Ya. Yeah. Jenis kain yang digunakan adalah kain bandage. Bandage. Kita ada macam-macam sekarang ni. Okey. Okey. Ini. Okey. Okey. Yang biasanya beginilah bandage Sejuk cikgu. Sejuk Lega sikit cikgu. Okey. Jadi okey, baik. Akmal, boleh angkat? Okey, baik. Kalau dia terasa sakit sangat, jangan kita paksa dia. Okey. Boleh lagi? Okey, cikgu. Okey. Dia kata boleh lagi? Boleh cikgu. Okey. Okey, baik, stop. Okay. Berhenti. Okey. Okay. Ini tempat ais yang kita letak tadi. Kita perlu balut, Okey. Wah. Dia kena balut kuat-kuat ke tak ketat ke atau macam mana? Okey, baik, Kemal. Soalan yang bagus. Berkenaan dengan balut ini, pastikan jangan balut terlalu ketat. Kenapa, jangan balut terlalu ketat kerana sukar untuk kita menangkap sebab dia selama 10 minit sahaja. Tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Baik. Okey. Maksudnya dekat sini cikgu, kalau ada kita gunakan ais batu yang mana kita balutkan dengan plastik kan? Maksudnya kalau balut sekali. Balut sekali dalam masa 10 minit tu sahaja. Lepas 10 minit kita tanggal semula lah. Akmal, okey Akmal. Okey, memulai semua dalam masa yang sama kita balut itu, kita perlu ambil tahu tentang rakan kita okey atau tidak Kalau keadaan semakin serius, kita berhenti seketika untuk tenangkan diri dia. Okey, teruskan. Okey. Macam tu cikgu. Okey, ingat ya, jangan terlalu ketat. Jangan terlalu ketat. Okey, Kemal? Okey, cikgu. Kalau sakit begitu cikgu ya. Okey. Okey ni. Okey, cikgu. Dia bila letak ais tu cikgu, lega sikit cikgu. Lega sikit Okey, baik. Okey, kita klip sini. Okey. Beginilah keadaan kita balut tempat ni yang dia bengkak tersebut. Okey, baik cikgu. Maksudnya kat sini cikgu, apabila keadaan yang sebenar, kita akan buka stokinlah kan. Buka ni. Tapi nak buka ke? Terima kasih cikgu. Okey. Seterusnya cikgu Intan. Baiklah, untuk langkah yang terakhir prosedur ataupun rawatan ras ni adalah E, iaitu elevation yang mewakili dongakan. Mari kita lihat demonstration untuk E. Okey, baik. Untuk E, elevation itu dongakan. Yeah. Bila dia dah keadaan lurus seperti ini, kita perlu naikkan dia. Tetapi sebelum tu, untuk lebih selesa pada rakan kita, minta dia baring. Minta rakan kita baring. Boleh, cikgu. Boleh saya baring, cikgu. Saya baring, cikgu. Depan sikit. Depan sikit, cikgu. Boleh, depan sikit. Kejap. Boleh? Boleh? Slow-slow. Pelan-pelan. Cikgu, bantu saya, cikgu. Okey, saya bantu kamu. Bantu saya, cikgu. Okey, depan sikit lagi. Okey, pelan-pelan. Ini betul-betul sakit, Ya, cikgu. Kata pelakonan, cikgu. Okey, baik. Okey. Baring, Saya baring, cikgu. Okey, baik. Okey, pelan-pelan. Okey, cikgu. Okey. Maksudnya, elevation di situ, kaki naik ke atas. Tapi bagaimana? Kalau dia bermain bola tadi, guna barang apa yang ada yang berdekatan dengan kita? Contoh, boleh guna bola. Tetapi kalau cikgu bawa box ini, boleh gunakan box sebagai untuk naikkan kaki dia. Okey. Cikgu pelan-pelan, cikgu. Okey, Kemal. Boleh? Baik, cikgu. Susu, cikgu. Okey, pelan-pelan. Susu, cikgu. Cikgu. Okey, baik. Okey. Pastikan kaki ini berada atas paras jantung. Okey, jantung sini. Pastikan di atas. Pastikan di atas. Okey, kemudian kita biarkan dia selama 10 minit. Selepas 10 minit, kita tanggalkan. Kemudian dalam masa 1 jam, lakukan 10 ke 20 minit bagi setiap jam dalam tempoh masa 24 jam. Ya, murid-murid semua? Andai kata situasi ini dalam selama 48 jam itu bersama dengan 2 hari. Keadaan semakin baik, bagus. Anda kata sebaliknya semakin parah, itu perlu mendapatkan rawatan yang segera. Jangan biarkan sahaja. Okey. Cikgu, saya nak tanya, boleh ke kalau saya nak gerakkan saya punya apa jari-jari kaki itu, cikgu? Boleh. Boleh, tidak ada masalah, cikgu. Jangan kamu banyak bergerak ke kiri, gerakan yang besarlah. Jadi okey. Maksud kalau boleh bergerak tu,
bermaksud keadaan kamu okey, baik. Masa boleh lagi kalau tak bergerak tu risau cikgu. Oh betul cikgu, saya pun takut juga cikgu. Rasa kaki tak ni? Sebab jari kaki saya dah warna putih dah cikgu. Oh lupa stokin saya pakai. Masya-Allah. Okey. Tapi ingat pemulih semua, di sini memang pakai stokin ya sebenarnya. Tak perlu pakai stokin. Kita perlu tanggal semua ni. Tanggal stokin saja eh. Okey. Baik cikgu. Okey, kita dah belajar dah R I C E. Seterusnya ada lagi ke cikgu yang cikgu nak kongsikan? Nampak Akmal macam terseksa yang pada ni. Itulah boleh saya duduk ke cikgu? Boleh. Okey, silakan Akmal. Okey cikgu. Tak apalah cikgu. Boleh eh? Lalang saya dah baring rehat ni cikgu eh. Jomlah. Kita berhenti rehat dulu boleh ke cikgu? Kepada anda semua, kita akan kembali selepas ini dalam slot menengah rendah. Cikgu! Belah kiri pula sakit, belah cikgu. Kiri belah kiri tolong, cikgu. Cikgu, tolong saya, cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan slot menengah rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Jangan risau, saya sudah kembali pulih sepenuhnya. Wah, okey, baiklah. Cikgu Hakim, Cikgu Intan, kali ini nak kongsikan apa pula dengan murid-murid. Silakan. Okey, Akmal. Untuk segmen keempat ni, kita akan jelaskan kepentingan setiap langkah berdasarkan situasi. Maknanya kita akan tanya murid-murid kita ni, dia faham ke tidak apa kepentingan dia. Okey, boleh? Kita terus pergi kepada aktiviti yang yang terakhir sekali. Okay. Ya murid-murid, timelah kita nak rebut bintang lebih banyak. Okey. Kita bagi pada warna yang pertama, warna hijau. Siapa tadi warna hijau? Cikgu dah lupa. Chandra Bhushan cikgu. Chandra. Okey. Kita tengok langkah yang pertama Chandra. Rest atau rehat? Boleh tak Chandra terangkan apa kepentingan rest atau rehat ni Chandra? Silakan. Baik cikgu. Mendapatkan rehat yang secukupnya akan mempercepatkan penyembuhan luka agar luka tersebut tidak menjadi lebih parah. Oh, okey Chandra, itu saja. Okey, kita tengok jawapan Chandra betul tak? Ya, betul Chandra ada sebut supaya luka tidak menjadi lebih parah dan mempercepatkan penyembuhan. Berapa bintang kita nak bagi Akmal ni? Kita bagi dia 2 bintang, cikgu. Okey, 2 bintang untuk Chandra. Okey, 2 bintang untuk Chandra Bhushan. Terbaiklah Chandra di atas penerangan awak tadi. Saya pasti murid-murid pun faham juga. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya Akmal, kita pergi kepada warna biru. Siapa warna biru tadi? Cikgu lupalah. Dania Husna. Dania. Okey, Dania. Okay. Untuk langkah yang kedua, ais. Apakah kepentingan ais, Dania? Okey, cikgu. Kepentingan ais selain dapat mengurangkan sakit, ini juga dapat mengecilkan salur darah dan juga menghentikan pendarahan. Padat cikgu jawapannya. Pasti Dania? Ya, saya pasti. Okey, kita tengok jawapan. Betul tak jawapan Dania? Ya, kurangkan inflamasi dan mengecilkan salur darah tu yang paling penting ya Akmal. Betul. Sebab tu kita highlight warna merah. Ya. Berapa bintang Akmal nak bagi dekat Dania ya Akmal? Saya bagi 1 saja. Tambah 1. Ya, 2 cikgu. Okey. Bintang juga untuk Dania. Alright. 1 dan juga 2 bintang untuk Dania. Okey, murid seterusnya silakan cikgu. Okey, seterusnya. Compression iaitu mampatan, iaitu langkah yang ketiga. Yap. Okey, baik. Siapakah muridnya? Angkat tangan. Warna kuning siapa? Warna Lavanya. Kuning. Lavanya. Okey, Lavanya. Tengok daripada gambar ini, apakah kepentingannya Lavanya? Okey cikgu, kepentingan compression ialah dia dapat mengurangkan bengkak, pendarahan serta sokongan ke atas bahagian yang cedera. Okey, mengurangkan bengkak dan mengurangkan tempat yang cedera. Betul. Betul ke? Saya ya ke ni? Kita simak jawapan cikgu. Okey, kita simak. Mengurangkan bengkak, dia ada sebut perkataan mengurangkan bengkak. Jadi, dia jawab dengan penuh padat. Ya. Ringkas dan padat. Saya bagi 3 bintang kepada Lavanya. 3 bintang, cikgu. 3 bintang. Yang tadi dapat 2 je, cikgu. Ini dapat 3. Wah. Jawapan dia 1 penuh bintang. Keyakinan. Tepat sekali. 2 bintang. Cikgu, saya minta maaf, cikgu. Bintang berwarna kuning dah habis. Tak apa, masuk je. 2 je. Dia rumah yang sama. Baiklah, cikgu. Tambah saja. Okey. Dania, ucapkan kepada Lavanya. Okey.
Seterusnya. Seterusnya. Elevation iaitu dongakkan, iaitu langkah yang terakhir dalam rise. Langkah yang keempat. Siapa yang tinggal sekarang ni? Angkat tangan. Okey, Nur Husnal. Nur Husnal, ini merupakan prosedur rise yang langkah yang terakhir, langkah keempat. Apakah kepentingan ini, Nur Husnal? Ini membantu pengaliran darah ke jantung dan juga menghindarkan pengumpulan cecair ke tempat yang terluka ataupun tercedera. Tempat yang tercedera. Mengurangkan atau menambahkan ke jantung tadi? Meningkatkan. Meningkatkan pengaliran darah. Bukan mengurangkan ke? Mengurangkan kalau meningkatkan. Meningkatkan pengaliran darah ke jantung. Anda pasti cuba pasti fikir betul-betul. Kalau meningkatkan, dia akan jadi perkara lain pula. Saya rasa macam mengurangkan. Tak nak ubah ke? Fikir betul. Fikir masa-masa. Pejam mata. Saya yakin. Kalau yakin. Kata saya yakin dengan jawapan ini, cikgu. Cuba cakap itu. Kata saya yakin, Cikgu Hakim. Saya yakin, Cikgu Hakim. Cikgu Hakim yakin. Okey, baiklah. Okay. Kita tengok jawapan Nur Husnal betul atau tidak ni. Okey, dia kata tadi mengurangkan pengalian darah ke bahagian yang tercedera, membantu meningkatkan pengalian darah ke jantung dan menghindar pengumpulan cecair di tempat yang tercedera. Okey, ada isi yang disebut tadi situ. Jadi, cikgu bagi 2 markah kepada Nur Husnal. Lawannya 3, cikgu. Lawannya 3 sebab dia padat, tepat. Saya dah bagi 3 juga, cikgu. Okey. Dengan itu, Husnal pun dapat 3 bintang. 1, 2, 3. Lepas tu cikgu, saya habiskan je bintang dekat sini. Dan yang pun saya tambah lagi 1. Chandra pun saya tambah lagi 1. Suka ke tak suka? Kalau suka, tepuklah tangan sikit. Macam mana kita nak cari juara bintang macam ni? Macam mana cari juara? Mungkin semua juara. Semua cikgu. Juara, betul-betul. Yeah. Semua juara. Juara di hati cikgu. Yes! Itu yang kita nak, cikgu. Okey, cikgu. Mungkin cikgu Hakim dan juga cikgu Intan boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar untuk kali ini. Silakan. Okey, murid semua. Akmal. Murid-murid kita semua semangat. Semua cuba memberi jawapan yang terbaik. Okey, kita lihat murid-murid ini dapat menerangkan apa itu RISE. R-I-S-E semua tu dapat terangkan. Kemudian mereka dapat mengenapasti rawatan ini sesuai tak digunakan RISE atau tidak. Jadi, saya melihat mereka faham dan saya berpuas hati dengan mereka. Mereka sangat cemerlang pada hari ini. Okey, Cikgu Intan, anda nak tambah-tambah ke? Silakan. Okey. Senang je, saya nak highlight kat sini prosedur RISE ni sesuai untuk kecederaan ringan sahaja. Itu je, jangan kalau kita cedera, patah semua nak tuam ais. Pingsan nak tuam ais juga kat mana? Kepala dia, jangan. Prosedur RISE ni kita kena ingat ya murid-murid semua. Prosedur RISE sesuai untuk kecederaan ringan sahaja, kecederaan isu lembut. Okey, saya tambah sedikit. Silakan, dia merupakan rawatan awal. Rawatan awal sebelum pihak kecemasan untuk memberi rawatan selanjutnya lah. Dia dikira sebagai rawatan awal. Dan rawatan awal ni pun seperti mana Cikgu Intan beritahu tadi, tengok kesesuaian, sesuai atau tidak untuk memberi rawatan ini. Tapi kita semua perlu tahu. Kita tidak tahu malam tidak berbau. Kalau malam bau kita tahu nak buat apa. Malam tidak bau, kita perlu ada ilmu terutamanya pertolongan cemas ini. Okey, Cikgu Intan. Berapa nak bagi bintang pada anak murid kita semua ni? Ataupun kita katakan penilaian. Penilaian mereka lah. Kesuruhan bagi murid-murid kita di Google Meet. Bagi saya mereka memang dah cemerlang lah. Cikgu Intan bagaimana? Kalau saya, saya tengok diorang sangat confident. Betul. Dan sangat semangat. Yakin. Setuju. Sangat fokus. Memang ingat apa yang saya, Cikgu Intan dan Cikgu Hakim terangkan. Akmal pun kalau saya boleh ada nama dekat sini, saya nak bagi dia 10 bintang. Akmal pun murid juga ni. Alhamdulillah. Okey, jadi untuk anak murid cikgu yang 4 orang ni saya bagi 5 bintang penuh. Wow, 5 bintang tingginya. Beri tepukan kepada semua. Okey, baiklah. Jadi nampak je dekat sini cikgu kan. Kita dapat lihat yang mana murid-murid pun dah faham dah prosedur RISE ini macam mana dan bila untuk kita gunakan. Baik, kalau ada guru-guru di luar sana maupun murid-murid nak buat bahan rujukan dekat mana ya cikgu-cikgu? Okey, Cikgu Intan, Cikgu Akmal, boleh semua. Cikgu Akmal. Cikgu Akmal. Akmal. Okey, Cikgu Akmal. Okey, boleh semua, kita boleh melayari sumber
Perkasa aku. Perkasa aku ya. Ya, sumberku yang ada di bawah sekarang ini kalau anda dapat lihat di kaca TV anda. Di kat situlah anda boleh mendapatkan bahan-bahan rujukan. Betul cikgu? Betul Akmal. Baik, jadi terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Hakim, kepada cikgu Intan dan juga murid-murid kita di Google Meet dan tak lupa juga juru bahasa isyarat kita. Baiklah, kalau ada salah dan silap saya mohon maaf dan saya juga mendoakan kejayaan adik-adik semua di luar sana. Kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Inilah dia slot menengah rendah. Assalamualaikum. Bye-bye.